Pemirsa, penghargaan bergengsi kembali diraih PT Bank MNC International TBK atau MNC Bank. Kali ini prestasi MNC Bank ditorehkan di sektor properti. Penghargaan bergengsi kembali diraih PT MNC Bank International TBK atau MNC Bank. Kali ini prestasi MNC Bank ditorehkan di sektor properti. Dalam acara penganugerahan Indonesia Property and Bank Awards 2017, hari Kamis di Jakarta, MNC Bank meraih penghargaan kategori perbankan, yakni Perbankan Nasional Buku 2, dengan pertumbuhan kredit perumahan rakyat KPR yang sangat baik. Menurut Direktur Utama MNC Bank, Benny Purnomo, penghargaan diraih berkat pesatnya pertumbuhan KPR di MNC Bank mencapai 40% pada tahun ini. Karena pertumbuhan KPR di Bank MNC itu cukup pesat, 40% pencapaian pada tahun ini. Kemudian yang kami banggakan juga dari teman-teman di MNC Bank adalah sekarang rata-rata pencairan itu bisa sampai 100 miliar satu bulan. Dan ini yang akan kami boost terus sehingga tahun depan kami targetkan kira-kira naik sekitar 30-40% lagi. Pencapaiannya sekarang kira-kira sekitar 1,6T dari 1,2 tahun lalu. Penghargaan ini semakin menambah deret prestasi penghargaan yang diraih MNC Bank sebelumnya. MNC Bank terus berkomitmen mendorong pelaku bisnis properti dan perbankan nasional menuju pembangunan Indonesia yang berkualitas. Tim Liputan iNews melaporkan.